teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit X mendekati 3, 3 sin buka kurung 2X min 6 tutup kurung per akar 4 min X min 1 sama dengan titik-titik-titik. Oke, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut. Dengan akar sekawan. Kita lihat bagian penyebut akar 4 min X min 1. Akar sekawannya adalah akar 4 min X plus 1. Maka, pembilang dan penyebut dikali akar 4 min X plus 1. Maka, bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi limit X mendekati 3, 3 sin buka kurung 2x min 6 tutup kurung per akar 4 min x min 1 kali akar 4 min x plus 1 per akar 4 min x plus 1. Sama dengan limit X mendekati 3, 3 sin buka kurung 2X min 6 tutup kurung difaktorkan menjadi 2 buka kurung X min 3 tutup kurung kali buka kurung akar 4 min X plus 1 tutup kurung per (4 - X - 1). Bagian penyebut 4 min X min 1 disederhanakan menjadi 3 min X ditulis menjadi min 1 buka kurung X min 3 tutup kurung, sehingga limitnya menjadi limit X mendekati 3, 3 sin 2 buka kurung X min 3 tutup kurung kali buka kurung akar 4 min X plus 1 tutup kurung per min 1 buka kurung X min 3 tutup kurung diurai menjadi limit X mendekati 3 3 per min 1 kali
limit x mendekati 3 sin 2 buka kurung x min 3 tutup kurung per buka kurung x min 3 tutup kurung kali limit x mendekati 3 buka kurung akar 4 min x plus 1 tutup kurung. Sama dengan limit x mendekati 3, 3 per min 1 sama dengan min 3 kali limit x mendekati 3 sin 2 buka kurung x min 3 tutup kurung per buka kurung x min 3 tutup kurung sama dengan 2 per 1 kali limit x mendekati 3 buka kurung akar 4 min x plus 1 tutup kurung sama dengan buka kurung akar 4 min 3 plus 1 tutup kurung sama dengan min 3 kali 2 kali buka kurung akar 4 min 3 sama dengan akar 1 plus 1 tutup kurung sama dengan min 3 kali 2 sama dengan min 6. Buka kurung. Akar 1 sama dengan 1 plus 1. Tutup kurung. Sama dengan min 6 kali 2 sama dengan min 12. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya min 12? Jawabannya adalah yang D, min 12. Oke, jadi rumus limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan A per B. Kemudian, limit X mendekati 0 A sama dengan A, di mana A merupakan konstanta. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!